something we fell for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so cold and heartless, but one thing you should know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam seni dan budaya. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Akbar, selaku Ketua Pelaksana Pepres 2021. Kepada yang terhormat Bapak Nurudin Subhan, selaku pembina sekaligus perwakilan pimpinan mahasiswa IPB. Dan yang saya hormati kepada Saudara Ponco Aji Pamungkas, selaku Ketua Pancasila Economic Activism. Dan juga yang saya hormati kepada keluarga besar anggota PEAT dan rekan-rekan mahasiswa FEB UP. Sama seperti sebelumnya, saya juga sangat berterima kasih terutama untuk anggota PEAT sendiri yang ikut turut serta membantu dan mensukseskan acara ini hingga berjalan dengan lancar. Harapan saya semoga acara ini dapat menghibur kita semua serta memotivasi kita semua. Dan mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam seni dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ponco Aji Pamungkas, selaku Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Pancasila Economic Art Division periode 2020-2021. Kepada yang terhormat Bapak Nurdin Suban, selaku pembina UKMP, yang saya hormati Saudara Aditya Nur Akbar, selaku Ketua Pelaksana acara PEATPES 2021. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pelaksana, tim PEATPES beserta jajarannya yang sudah membantu, yang sudah berkontribusi hingga sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota muda PEAT, anggota aktif PEAT, dan anggota non-aktif PEAT yang masih mau membantu, yang masih bersinergi bersama UKMP di masa pandemi seperti ini. Besar harapan saya untuk next regenerasi UKMP Pancasila untuk tetap bisa solutif, beradaptif di masa pandemi seperti ini. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua di luar sana untuk bisa menonton acara puncak PEAT, yaitu acara PEATPES 2021 yang akan ditayangkan pada channel YouTube Pancasila Economy Art Division pada tanggal 26 September 2021.
Kurang lebihnya perkataan dari saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada salah kata, perbuatan dan tingkah laku kepada teman-teman semuanya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Pak Nurudin Suban, SEMM, selaku pembina UKM PEAT. Yang terhormat kepada Ponco Aji Pamungkas, selaku Ketua PEAT. Yang terhormat kepada Saudara Aditya, selaku Ketua Pelaksana PEAT Fest 2021. Harapan saya di acara PEAT Fest 2021 ini, acara PEAT Fest ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai yang diinginkan para anggota, dan acara PEAT Fest ini dapat diterima oleh kalangan mahasiswa dan mahasiswi, dan kalangan karyawan, akademik, pimpinan, fakultas ekonomi dan bisnis, dan tentunya masyarakat secara umumnya. Dan saya harap di acara ini anggota PEAT dapat bekerja lebih baik lagi untuk kedepannya, agar PEAT lebih maju lagi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, terutama adik-adik mahasiswa UKM PEAT Pancasila Economic Art Division. Seni berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu persembahan atau pelayanan dalam ritual agama. Sedangkan budaya juga berasal dari Sanskerta, yang artinya akal budi manusia. Maka, seni dan budaya adalah persembahan dari akal budi manusia atau pelayanan kepada manusia lain yang menggunakan akal budi kita. Oleh karena itu, Bapak berharap kepada adik-adik mahasiswa dari UKM PEAT memaknai seni dan budaya seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian, Bapak menyampaikan selamat dan sukses kepada panitia, penyelenggara, dan semua yang terlibat dalam acara UKM PEAT, yaitu PEAT Festival tahun 2021 ini. Tetap kompak, gunakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, gunakan hand sanitizer, dan physical distancing. Jangan lupa, tanggal 26 September nanti, adik-adik mahasiswa dapat mengikuti PEAT Fest tersebut di channel YouTube UKM PEAT. Terima kasih. Salam seni dan budaya. Drop it. Lagu yang gue jamin teman-teman semua di rumah tahu lagunya. Pasti tahu. Iya. Jadi gue harap teman-teman di rumah
semua bisa nyanyi dan joget-joget bareng kita semua di sini. Tapi sebelum kita mulai, kayak perkenalan dulu Saikal ya. Saikal. Oke, dimulai dari cewek cantik di samping gue. Namanya siapa sih Kak? Momo. Oke. Setelah itu di sampingnya Momo ada pianis kita namanya Mayor. Next ada bassis kita namanya Jasper. Nah, di drummer kita punya Bang Abu. Dan di gitar kita ada Bang Tangga. Oke, last but not least, Buteta as a vocalist. Jadi ini lagu pertama kita. I hope you guys enjoy. His eyes, maybe stars look like they're not shining. His hair falls perfectly without him trying. He's so wonderful, and I tell him every day. Yeah, I know, when I compliment him, he won't believe me. And it's so slight a thing, but he don't see what I see. But every time he asks me, do I look okay? Sekarang berarti lagu kedua kita ya. Dan lagu terakhir dari Fosfen. Ya. Jadi sekali lagi gue berharap kalau kita bisa ngehibur semua teman-teman yang lagi mungkin merasa jenuh, bosen di rumah. Lagu ini dari band Skastra yang berjudul Ku Ingin Kembali. Ya. Pastinya pada tahu enggak sih? Harusnya ya. Harusnya tahu. Jadi kita semua nyanyi bareng-bareng aja kali ya. Emang ini genre-nya rada berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Enjoy guys. Rindu, rindu, rindu.
Selamat apa ya? Selamat tinggal. Thank you. Thank you Pelfest 2021. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, udah dibuka sama yang seger-seger banget bang. Seger banget. Seger banget, apalagi tadi tari-tari gini. Tarian. Tari. Yang seru parah sih asli tadi. Sama ada musik juga tadi ya? Musik ada tadi. Ya, dari Fosfen ya. Fosfen. Gokil sih tadi Fosfen juga ada reggae-reggae dikit-dikit gitu. Panasan tadi joget-joget dikit ya? Iya makanya nih tangan gue nih. Bang, gimana nih? Ah gitu maksudnya. Oh iya boleh. Lurusin dikit dah. Cuman tadi sama vokalisnya agak cakep-cakep dikit ya. Parah sih cakep banget. Adem ya. Banget sih. Adem banget kayak apa? Ubin Masjid. Vokalisnya putih banget bang. Kayak apa? Tembok orang kaya. Emang tembok orang kaya kayak gitu ya? Mulus banget. Cuman kalau pengen gue sebutin merek tidak bisa bang. Gak ada sponsor. Gak ada sponsor di kita. Ya kita... Langsung ke mana nih? Langsung ke mana nih bang? Apa kabar dulu kan? Weh apa kabar ya? Boleh apa kabar nih basa-basi dulu aja. Basa-basi ya, isap-isap. Kabar lo gimana bang? Kabar gue alhamdulillah sih sehat walafiat nih. Tetap ya aktivitas juga di masa pandemi ini kita juga harus tetap beraktivitas. Bener banget. Ya walaupun pandemi ini namanya tubuh kan butuh imun ya. Yes. Imun itu kita butuh jaga juga. Iya. Biar tetap supaya sehat. Bugar. Wui. Olahraga ya? Olahraga. Olahraga ya, apa tuh? Jogging kecil gitu. Jogging kecil. Dari Bogor ke Jakarta Barat. Kakinya hilang kalau lari dari Bogor ke Jakarta. Enggak bercanda. Oke, olahraga 5 jari. 5. Barbel. Wah, barbel gini ya. Kiyoi, 5 set taruh pakai jari. Jadi barbel. Iya. Salam 5 jari. Salam 5 jari Universitas Pancasila. Kampus Biru. Kampus Biru, alma mater biru. Iya. Okay. Sama gue ada cerita juga sih. Cerita apaan bang? Cerita teman gue sih sebenarnya. Cerita teman lu. Kenapa teman lu bang? Ada waktu itu teman gue cerita kayak katanya pulang malam. Pulang malam? Pulang malam naik motor. Naik motor. Iya di jalan kan namanya. Di jalan. Iya. Kenapa nih? Katanya ngelihat begal. Hah? Di mana? Ada orang di begal. Depok nih pasti nih. Iya sekitaran situ lah. Depok ya. Iya. Wah. Tim Jaguar. Ciki. Canda. Iya kan gue. Iya ada begal kan. Ada begal. Gue bilang aja. Lu ngeliat begal, kenapa nggak dikasih balsam aja? Wah, kok balsam? Soalnya kan balsam menghilangkan begal-begal. Wow, balsam menghilangkan begal-begal. Untuk anda semua yang mau berkendara, jangan lupa menggunakan balsam. Wah, terhalang dari begal. Hati-hati. Padahal gak di sponsor balsam. Gak ada ya. Kan gak disebutin merek ya. Iya. Balsam aja pokoknya. Kita sampai lupa nih. Kita apa lagi nih? Di acara apa sih? Kita lagi ada di acara Peat Fest 2021 yang bertemakan Go Where You Feel Most Alive. Wih, bahasa Inggris Go Where You Feel You Most Alive. Iya. Apa sih bang artinya bang? Itu artinya pergi kemana, ke tempat kemana kamu merasa hidup. Tempat merasa hidup. Iya. Jadi kayak mungkin si ketua pelaksana ini ya, si siapa? Aditya Nur Akbar. Aditya Nur Akbar. Ingin mengimplementasikan lewat event Peat Fest ini. Jadi kayak lu nih sebagai kita ya, maksudnya sebagai makhluk hidup harus tetap ya menjalankan apa yang kita harus jalankan. Spakat. Tanpa merasa terbebani. Bener banget. Nah, dan juga ya kita kan juga punya teman-teman dan ya orang-orang sekitar ya. Ya bener banget. Ya kita harus juga harus tetap ya merasa dianggap lah gitu. Iya. Maksudnya kayak lu harus having fun gitu loh. Yes. Di kehidupan ini. Jangan kayak kerja. Kerja. Kalau kata kakak slang. Tipes kerja. Iya jadi intinya itu. Iya. Nah, fun fact juga nih ya di Peat Fest 2021 ya. Iya. Ini tuh baru berjalan dua kali. Dua kali. Semenjak
diganti namanya jadi Seni Taman. Oh, dari Seni Taman maksudnya. Berarti sebelumnya itu namanya Seni Taman nih. Seni Taman namanya. Yang sudah berjalan lalu diganti dengan PeatFest. Iya, oh, nah, gitu. Itu fun fact-nya. Ya, ya, dan juga gak lupa juga kita mengucapkan terima kasih ya. Yes, terima kasih pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua untuk ketua pelaksana, yeah. Aditya Nur Akbar, saudara Aditya Nur Akbar. Ya, dan juga buat seluruh tim, yeah, ya, khususnya anggota tim, PEAT ya. Khususnya anggota PEAT, anggota aktif maupun non aktif, yeah, yang sudah mampu memberikan kontribusinya ya, Bang. Iya, yeah, sampai sekarang lebih masih mampu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yes, benar banget. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mau meluangkan pikiran, tenaga, materi, dan waktunya. Ya, 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 pesan gue yang penting pada sehat-sehat dah. Sehat aja dah dulu kita mah dah ya. Ya mat, lu udah divaksin belum? Wih, udah Bang, vaksin gue 2 kali. Vaksin kucing bukan? Nah untuk teman-teman semuanya, jangan lupa ya vaksin ya. Jangan lupa vaksin. Vaksin 2 kali tuh. Bukan 2 kali sehari, kayak obat ntar. Ya kan? Bukan, yeah, bukan. Pokoknya okay, vaksin ya, jangan vaksin lupa. Itu pemerintah yang menjamin men. Kalau ada temen lu atau siapa yang bilang, jangan vaksin, jangan percaya, dia tidak bisa menjamin. Vaksin, vaksin, vaksin. Tuh, ingat. Iya, kita juga apanya, lupa nih ngenalin nama kita. Weh, belum ya? Nama, belum. Nama ya lah. Iya, biar dari, terkenal dikit, famous dikit lah. Dari yuk lu ya? Dari, boleh, dari boleh, yang mudaan. Oke, nama gue Muhammad Raffi, nama cantik gue Boang, sebelah gue. Nama gue Muhammad Zaidan Noval, nama cantik gue Cipang. Woy. Ini Instagram boleh gak sih? Promo dikit. Jangan Instagram, KTP aja boleh. Ya udah mungkin langsung ke acara selanjutnya. Selanjutnya ya. Nah iya, kita ada rangkaian acara. Tadi kan udah ada tari sama pembukaan band itu kan dari Fosfen, band Fosfen ya, yang jaming-jaming. Jaming-jaming sama yang kasih lah yang manis-manis dikit, iya, awalnya. Manis-manis dikit ya. Iya, terpada bubar lagi. Mana sih? Ini dari Jakbar mana suaranya sih? Pantura digoyang. Ya udah langsung aja mungkin okay. Di sini ada band Dizzy. Dizzy. Wih, band Dizzy itu ya. Dizzy, Dizzy itu Dizzy Going. Wih. Dizzyland Hong Kong. Wah, cua. Enggak bercanda. Band Dizzy Bang abis band ini ya. Dizzy ini band salah satu dari anggota PEAT juga. Oh. Dan vokalis itu namanya berasal dari Bawang Bawangan. Wih. Nama siapa cantik sih Bang? Bombay. Di band Dizzy ini sendiri beranggotakan berapa orang Bang? Nah, lu kepo kan ya? Kepo nih, yang kayak di rumah juga pada kepo nih. Kepo banget. Mungkin kita langsung aja ya panggil. Langsung aja ya? Iya, langsung aja. Band Dizzy. Hai semuanya, kenalin kami dari Dizzy. Langsung aja kali ya. Hope you enjoy guys. Breaking cause you know that you
Barusan lagu pertama dari kami, lagu Justin Bieber, That Should Be Me. Kayaknya sebelum lanjut kedua, kita kenalan dulu kali ya sama personilnya. Pertama, kenalin di sini gue sebagai vokalis, nama gue Gita. Di sini ada gitaris satu namanya Jamil. Di sebelah kiri sini ada gitaris dua namanya Aston. Dan di sebelah kanan ada bassist namanya Sharon. Dan ini drummer kita, namanya Ewing. Nah, lagu kedua ini pasti pada tahu sih. Kita buat lagu Isyana, judulnya Kau Adalah. Langsung aja kali ya. Maybe I love, I love.
sekian penampilan dari Dizzy. Makasih semuanya. Nah, itu dia tadi penampilan dari Dizzy. Gokil, keren banget. Eh, nyari apaan sih, Bang? Nyari perhatian, Bang. Perhatian jangan dicari, Bang. Wanita tidak butuh perhatian, wanita butuh duit. Buat belanja, buat belanja, buat Shopee. Shopee. Shopping Shopee. Keren Shopee buat. Keren buat Shopee Pay Later. Jadi, gimana tadi penampilan dari Dizzy ya? Dizzy. Iya. That Should Be Me sama Kau Adalah. Iya, Kau Adalah. Sebenarnya sih gue juga ada cerita nih soal lagu That Should Be Me. That Should Be Me ya. Kan artinya harusnya aku kan? Harusnya aku. Kalau versi Indonesia ada tuh. Apa? Harusnya aku yang di sana. Beda dong. Versi bukan Indo. Arman. Arman Kamaru. Norman. Oh, Norman. Enggak, serius-serius. Waktu itu ada cerita juga kan. Apa? Cerita pas panjang apa cerita pendek? Cerita pendek. Segini pendek. Nih, gini. Wah, pendek sekali. Enggak, pas aja gitu. Dia pas ya, kan. Pas. Emang dulu tuh ada lah mantan lah ya. Iya. Yeah. Mantan kan udah move on sekarang. Move on ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Cuman ya, dulu tuh emang ada posisinya pas banget. That Should Be Me. Harusnya gua gitu. Harusnya? Iya. Yeah. Jadi kalau diceritain mah bisa tiga rebo. Buset, tiga rebo. Tiga rebo. Kenapa gak sampai Kamis? Ngapain emang? Puasa. Senin Kamis. Senin Kamis. Pantes baa nih kayak puasa nih gue sih. Dikit aja wanga, dikit wanga mulut. Hai. Eh, kira-kira langsung aja kali ya. Langsung ke band selanjutnya ya. Eh, band. Gue punya tebak-tebakan. Oke, gue terima band. Band apa yang suka rusuh? Band yang suka rusuh, band apaan ya? Band, aduh apaan sih band apaan yang suka rusuh? Nyerah. Gak tau. Band truk. Wah, satu, dua, tiga. Weh, gire. Rusuh banget. Rusuh parah. Rusuh parah. Kacau. Oke, ngomongin band, gue punya band juga nih. Ada juga. Band yang paling dihormatin. Band yang paling dihormatin. Iya. Yeah. Gak tau. Bendera dihormatin. Presiden jadi juga hormat. Pahlawan kita hormat. Jadi ingat upacara, ngomong bendera. Upacara apa, Bang? Upacara bendera. Wih, upacara bendera. Gak ada jokes. Tidak ada. Mau dipleseti. Sakral. Takut. Iya. Oke. Okay. Ini langsung aja kali ya. Langsung ini ya. Ini ada band lagi. Band. Salah satu. Band ini personilnya salah satu dari pendiri PEAT. Oh, salah satu pendiri PEAT? Iya. Siapa, Bang? Bang Aryo. Oh, Bang Aryo. Iya. Mungkin langsung aja kali ya. Nama bandnya apa sih? Oh iya, nama bandnya The F4. The F4. Wih. The F4. Untung kalau di luar negeri namanya Fantastic Four. Fantastic Four. Kita ngelawak mulu langsung aja kali ya. Langsung aja kali ya. Udah mau langsung dengerin aja. Yeah, yeah. Lagunya kan. Yeah. Mungkin itu aja. Boleh. Ya langsung kita sambut The F4. The F4. Kupejamkan mata ini mencoba untuk melu. Segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah. Tadi mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa.
bisa membuat jiwaku yang pernah mati jadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan di telan bumi. Tak pernahkah kau sadari hati cintamu untukku? Entah di mana dirimu berada, kau rindukan aku. Peti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Terpana.
what spring is like, or Jupiter and Mars. Forevermore, you are all I long for. I worship and adore. Another word, please be true. In other words, I love you. Hit it, Major. Dia tadi di The War, The Effort, The Effort, ya, bener dong nih, The pendiri Effort. Nih, masalahnya nih, ngeri juga nih, The Effort, The Effort ya, tadi ya, playlistnya tadi Hampa, Hampa, Rindu-Rindu sama Fly Me to the Moon, Fly Me to the Moon, Hampa nih gue lagi hampa, hampa banget ya, Sampurasun, 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 Hampa, gini, pompa, itu pompa, cuman tadi sih Bang Aryo sama tadi siapa? Ada personilnya? Ada, jadi tadi Bang Aryo sebagai vokalis dan gitaris ya, yeah. Dan salah satu anak dari Bang Aryo. Oh, anaknya? Iya, anak oh, Bang Aryo. Oh, emang ya? Buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Bahasa Inggrisnya, Bang? Like father like son. Iklan Bebela kuak. Sponsor-sponsor. Nanti tolong editingnya di ting bip aja. Dari tadi soalnya nyebut sponsor. Iya, sponsor nih. Cuman dibayar kagak disebut iya. Cuman buat pihak sponsor mungkin kalau mau kerja sama bareng atau bikin acara bareng boleh bisa, ya. Bisa langsung di bawah sini nih, peduli kasih. Ya cuman tadi penampilan dari Bang Aryo ya suaranya kayak melo-melo jazz-jazz iya. Gitu kan. Untungnya di studio. Emang kenapa? Kalau di jalan jazz, Honda jazz. Wah, kenceng dong. Jadi mungkin langsung aja kali ya. Langsung ke ya. Pertunjukan penampilan selanjutnya. Penampilan selanjutnya mungkin sekarang nanti ya. Mungkin nanti kita agak sedikit goyang-goyang sedikit. Goyang jamming. Jamming session. Jamming session. Karena kita bakalan ada bawain lagu reggae ya reggae. Band selanjutnya. Ya mungkin buat komunitas pencinta reggae abis ini bisa joget bareng-bareng. Oh, iya. Biasanya reggae di lampu merah tuh, Bang. Emang kenapa? Merah, kuning, hijau. Stop, hati-hati. Hati-hati, keluarin jokesnya. Berbahaya. Emang kita harus halu hati-hati ya. Iya, hati-hati. Buat kata-kata selalu hati-hati. Iya, hati-hati. Emang ibaratkan kayak istilahnya tuh mulutmu harimaumu. Harimaumu. Maung. Maung, iya. Wow. Ya mungkin abis ini kita bisa joget-joget bareng. Iya. Ada band dari mana sih? Ada band dari perkumpulan setiap fakultas di Universitas Pancasila. Apa tuh? Pangestu. Pangestu. Wih, gokil namanya keren banget Pangestu. Pasti jaming-jaming banget. Kurang gak sabar banget beneran dah, Bang. Udah sabar ya. Gua sabar banget gua. Langsung aja kita sambut Pangestu. Oh,
the generation gap now feel this drum beat. Is it bittersweet playing our redeem? Resistance against the system. They made the world so hard, so hard. Every day the people are dying, yeah. Dread. For dread. Anger and dread. Starvation, dread. 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 Lamentation, dread. Dread. But read it in dread. Revelation, dread. Dread. You'll find your dread. Redemption, dread. And then give us the teaching of His Majesty. Oh, we know one. No different philosophy, can you hear? Give us the teaching of His Majesty. Oh, we know one. No different philosophy. We believe in the one drop, and we still find time to rave. We're making a one stop. The generation gap now feel this drum beat. Yes, it beats within the playing a redeem. Fighting against easy men, schism singing. I know John never let us down. Will you rise from wrong? I know John never let us down. But oh no, oh no, oh no. They made the world. They made the world so hard, so hard. Every day people are dying, hey. Dread, 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 oh dread, dread, our dread, dread, our dread, dread, our fighting dread, them, dread, but our fighting dread, them, come on. Give us the teaching of His Majesty, but we know one. No deeper philosophy, can you hear? Give us the teaching of His Majesty. Oh, we know one. No deeper philosophy. We feel it in the one drop. Di sini dengan Bang Estu. Lagu selanjutnya kita mau bawain lagu sendiri nih ya, teman-teman ya semuanya. Lagu pertama kita Confession. Langsung aja, yuk. Cause now we're I am. Was lying yesterday, but I'm glad there I am. Let me hear, there I am. Can be the one. Day.
I can, darling. Body is not here, my mind just blows. Yesterday, 'cause now here I am. I feel guilty. Ooh, to hide this from you doesn't feel right. Ooh, so semua berbeda.
yang ku yakini, ku tetap mampu berdiri. Oke, ini lagu terakhir dari kita. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman PeatFest yang udah ngejalanin acara ini. Cukup gokil banget ya. Yoi, tepuk tangan dulu dong kita semua. Semoga acara ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua mahasiswa untuk terus berkarya di kondisi yang seperti ini. Kita gak putus untuk berkarya terus. Oke, ini lagu terakhir dari kita. Truly Kawan. Mati waktu bercanda menari hingga jemu-jemu. Bersama kita terbang melayang hingga rasanya gak landing-landing. Oh yeah. Kita bersulang, kita berdendang, berdansa hingga mentari menjelang. Bersama kita lupakan semua gundah dan semuanya yang gak penting. Ku rasa bahagia, semua terlihat sempurna. Tapi akankah dan apakah semua tulus adanya? Hey! Apabila ku terjatuh nanti, bahkan dapat putus berdiri, akankah kau tetap menjadi kawan yang setia menemani? Apabila ku gak jaya lagi, gak bisa ngajak party-party, akankah kau tetap peduli membawaku terbang, bawaku terbang kembali. Gua minta suaranya semua buat teman-teman yang ada di rumah, yang ada di studio, kita nyanyi bareng. Wow, yo. Rasa bahagia, semua terlihat sempurna. Tapi akankah, apakah semua tulus adanya? Apabila ku terjatuh nanti, bahkan gak mampu tuh berdiri, akankah kau tetap menjadi kawan yang setia menemani? Apabila ku gak jaya lagi, gak bisa ngajak party-party, akankah kau tetap peduli membawaku terbang, bawaku terbang kembali, bawaku terbang kembali, bawaku terbang kembali, bawaku terbang kembali, hey, bawaku terbang kembali.
Ya itu dia penampilan dari band Panges tuh. Cuman ngomong-ngomong kayak ada yang kurang nih. Nah ini dia nih, Serampang Serimping Bos Lampe. Siapa tuh yang baru sampai? Bukan sulap, bukan sihir. Buang Peat kembali hadir. Cakep banget sih emang. Lalu joget-joget mulu, kurang puas jogetnya apa gimana sih? Parah, enggak lihat setelan Euk nih bang. Wah. Setelan Euk udah kane parah. Outfitnya bagus banget sih emang tadi Panges ya? Tuh tadi. Panges tuh. Cuman emang ya dari lagunya enak, terus outfitnya juga keren-keren banget personilnya. Goks gak? Lalu gimana nih? Ini mirip gak? Mirip gak? Mirip gak main tadi mirip kan? Iya mirip. Mirip lah ya. 12, goks. Ya. Cuman ya jogetnya tahan dulu kali ya. Tahan dulu sedikit tahan nih. Dulu sedikit. Aduh udah gak kuat banget padahal nih. Emang sih kayak ya sayangnya lagi masa pandemi kayak gini. Iya benar banget. Kita gak bisa joget-joget bareng nih. Iya bisa. Cuma di Zoom. Joget di Zoom. Di Zoom. Ya udah semoga ya, ya dunia khususnya Indonesia ya lekas pulih lah ya. Benar banget. Jadi kita sama-sama jaga diri masing-masing. Yes. Khususnya di masa pandemi kayak gini nih. Mungkin langsung aja kali ya. Selanjutnya ada siapa sih ini? Nah, selanjutnya ada band lagi nih. Band apa tuh? Nah, ini band dari Benten bukan? Bukan. Bukan lah. Bukan dong. Udah enggak usah jokes mulu. Ya ini lanjut selanjutnya ada band Ruang. Band Ruang. Ruang mana? Ruang Aisyah? Ruang... Wah. Jangan gitu. Ini nama bandnya ya? Iya. Nama mungkin nanti ada filosofinya. Mungkin itu. Nanti bisa dijelasin kali ya. Iya. Apa sih band Ruang? Ya nanti lah kalau mau tahu mah. Wah. Yaudah langsung aja ini ya. Band Ruang. Halo. Balik lagi dengan kita Ruang. Hari ini kita diundang nih. Dari Peat Fest ngundang kita. Dan terima kasih juga untuk Peat Fest sudah ngundang Ruang di sini. Hari ini spesial banget sih untuk lagu pertama. Kenapa? Karena lagu ini belum pernah kita bawain sama sekali dimanapun. Jadi ini spesial buat Peat Fest. Dan kita juga mau ngingetin kalau kita tuh udah ada lagu judulnya NMH. Dan kalian bisa langsung cek di Spotify, cek juga di YouTube, cari aja Ruang NMH, oke? Okay? Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di ruang.jkt, oke? Okay? Langsung aja ya. I've been
Thank you.
Itu lagu terkenal banget waktu gua SMP. Judulnya udah pada tahu semua kan? Seandainya dari Viera. Dan untuk lagu terakhir, gak berasa banget ya, udah terakhir aja. Pada tahu dong lagunya apa? Nah iya, itu bener. Ini lagunya, gue ingetin lagi deh. Kita udah keluarin di Spotify, kita juga udah ngeluarin di YouTube, judulnya NMH. Dan lagunya ini pas banget, lagi galau-galau, lagi hujan-hujan sambil dengerin lagu ini. Makanya langsung buka Spotify, like, langsung love-love ya, oke? Langsung aja ya. Akhirnya pun
Ya, ya itu dia tadi penampilan dari Ruang. Nah, gimana sih itu tadi penampilannya dari band-band Pet sebelumnya juga gimana sih? Iya, menurut gue sih ya, di Ruang tadi ya kan salah satu band terakhir ya, maksudnya. Bukan berarti kita harus lesu-lesu, lemes-lemes. Justru jadi, menambah semangat. Wah, kalau kata orang apa sih? Vibes-nya dapet. Vibes only. Vibes. Oh iya, buat kalian yang mungkin senang atau suka dengerin lagu Ruang tadi yang judulnya November Musim Hujan ya? November Musim Hujan. Nah, itu bisa kalian cek di Spotify dengan Ruang dan judulnya November Musim Hujan. November Musim Hujan. Sama di YouTube channelnya juga ada. Ruang JKT. Ruang JKT. Nah, nanti kalian cek sendiri aja ya. Enak banget tadi tuh. Whatever. Twinkle Little Star. Twinkle Little Star. Salah satu liriknya ya. Salah satu liriknya tuh. Enak banget sih asli dah. Ya udah. Oke. Selanjutnya kita juga ada ini. Sampai kelupaan kan. Apa tuh? Ada penampilan dari Teater Peat. Itu Teater drama Peat. Musikal. Nah, drama musikal. Jadi drama musikal ini sendiri pergabungan antar 4 divisi. Oke. Itu ada divisi musik, teater, tari, dan seni rupa. Oh, berarti semua digabungin situ. Semuanya digabungin, Bang, di situ. Mungkin bisa ceritain enggak sih ceritanya gimana sih, Ang, buat di Dramus kali ini? Kalau ceritanya sih wah, pokoknya kalau kita ceritain mungkin nanti kalau kata orang sekarang spoiler. Mungkin garis besarnya garis aja. Garis besarnya aja ya, yaitu tentang ya, apa sih? Tentang feminisme. Feminisme. Wah. Jadi mungkin diskriminasi wanita gitu ya, perempuan. Iya, benar banget. Oke, mungkin dijelaskan atau diceritakan di drama musikal Peat ini jangan ada diskriminasi terhadap perempuan. Benar banget. Ya. Penasaran gak sih ya? Pasti pada penasaran, Bang. Pada penasaran kan pasti. Pastinya. Nah, kalo juga yang bikin gokilnya sutradaranya juga cewek, Ang. Wih, pas banget. Itu yang pas banget sama pas ceritanya. Banget. Sama ceritanya ya. Pas banget sih asli dah. Udah, kayak gitu aja. Kayak gitu aja mungkin kali ya cukup ya. Ya udah mungkin cukup dari. Kalau kita ceritain panjang pasti pada ketahuan. Ya? Ketahuan. Pada enggak penasaran. Penasaran. Ya udah mungkin gitu aja dari kita. Mungkin terakhir terima kasih untuk semua tim, kru, anggota aktif dan non aktif Peat. Terus juga terima kasih kepada Velvet Studio dan kru-kru Velvet Studio. Abang-abang di belakang semuanya terima kasih. Terima kasih semuanya. Dan ya mungkin kita pamit undur diri. Gua Muhammad Zaidan Noval Cipang. Gua Muhammad Rafi Boang. Oke, selamat menyaksikan Dramus dan sampai jumpa di Peat Fest selanjutnya. See you. See you again. When I see you again. Dan semua manusia yang hidup dari masa ke masa diberikan hak untuk membebaskan dirinya dalam berekspresi. Entah dari cara maupun gaya, sehingga kesenangan dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari hingga dari masa ke masa dapat dijalani dengan tertawa. Dan pada setiap individu manusia, selalu menginginkan hak dalam memutuskan bagaimana cara menjalani hidupnya. Hingga pada dewasa ini, banyak makhluk yang merasa diri bahwa sesuatu yang harusnya ia dapati kini telah direnggut oleh keadaan. Namun, walau bagaimanapun, hidup harus berjalan. Di mana respon dalam setiap perubahan wajib untuk dilakukan oleh setiap makhluk ciptaannya. Dan tidak lupa juga kehidupan selalu menyimpan misteri dan menyisakan berbagai bentuk kenyataan yang terjadi. Hingga saat ini tangis dan tawa bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun sampai nanti pada siapa ia singgah agar selalu tercipta cerita yang berkelanjutan. Tetaplah di sini, di tengah sunyi, melawan asa, menahan perih.
Thank you.
Lalu bagaimana denganku yang selalu dianggap lemah oleh mereka? Aku yang dianggap tidak mampu berbuat apa-apa dibanding yang lainnya. Aku dianggap sampah. Hingga hari ini, aku terbuang oleh ocehan mereka yang merasa dirinya kuat dan berani. Mereka yang merasa dirinya mampu. Terinjak, terampas, dan tidak dibiarkan melepas. Aku yang tidak mampu menembus zaman untuk melampaui masa, dan kini aku terus tertunduk, terduduk membungkuk. Selimut hujatan mereka yang merasa dirinya besar. Aku juga perempuan yang membentuk manusia. Aku bukan binatang telanjang yang bisa kalian hina. Lelah kaki melangkah, melangkah. Perih mataku memandang, ku memandang.
Dengan cara apa yang bisa menghentikan kekejaman ini? Aku yang selalu ditindas, tapi tidak bisa melawan. Aku yang selalu dipaksa, tiada kuasa menghentikan. Aku ingin menghirup udara kedamaian. Tentulah diriku mendapatkan itu. Mereka yang menghancurkan hidupku. Aku terlantar bagai pelacur jalanan. Mereka yang mengubur kehidupanku dalam-dalam.
berilah ku jawaban bahwa semua yang tertindas akan berupa bahagia. Telah sadar dari kenyataan mengenai kebenaran. Tetesan air mata berubah menjadi cahaya di ruang yang gelap. Ketakutan dan keresahan yang mengikat telah lepas menjadi petunjuk. Perjuangan yang terutama saat ini adalah dengan tidak membiarkan mereka
menghalangi jalanku. Berjuanglah untuk menolong dirimu. Berikan ketentraman untuk hidupmu. Sadarlah, karena sesungguhnya kamu wanita yang kuat. Jangan pernah meminta maaf karena telah menjadi wanita yang kuat. Kamu perempuan. Kamu berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan keadilan yang setara. Gadis cantik sepertimu tak pantas berdiam diri dan berada di situ. Apa maksud perkataanmu? Setiap manusia selalu memiliki masalah, hingga banyak kejadian yang merenggut nyawa mereka sendiri. Namun berbeda denganmu, yang sampai hari ini kau masih bertahan. Walaupun kondisi yang tidak memungkinkan untuk kau tetap hidup. Siapa kau? Aku tidak punya urusan denganmu. Banyak yang menyayangimu. Dan banyak juga yang menginginkan kehadiran dirimu. Sama sekali aku tidak mengerti. Aku Arjuna. Aku datang dari ruang gelap bersamaan dengan mimpimu. Stop. Jangan mendekat. Aku katakan berhenti. Sampaikanlah kepada mereka bahwa aku telah tiba di hadapannya. Semesta berilah aku jiwa. Lalu, bagaimana denganmu, Dara? Sekarang, aku tenang. Wahai engkau yang maha agung,
Tunjukkan kebesaran-Mu atas orang-orang yang merasa terhina dalam hidupnya. Bagaimana denganmu, Dara? Tetaplah tersenyum untuk orang-orang yang menunggu engkau bangkit. Seseorang berbicara kepadaku agar aku terus berjuang untuk menolong diriku. Izinkan aku untuk membantumu. Bahwa sampai hari ini kehidupanku tetap direnggut. Bahkan pihak yang seharusnya dapat menolongku tidak ada jawaban. Bungkam! Bagai aku ini angin yang berhembus dan berlalu begitu saja. Dengarkan wanita ini. Perempuan bukan alat untuk pemuas nafsu belaka. Mereka bukan makhluk lemah yang bisa dibeda-bedakan haknya. Jangan batasi ruang geraknya. Jangan tutup ekspresinya. Jangan hilangkan nyalinya. Perempuan juga makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ingat, perempuan bukanlah korban. Thank you.
ada hujan yang turun, begitu pula pelangi yang muncul. Tak akan ada hikmah yang terpendam jika tak ada badai yang menerjang. Beribu rintangan yang telah datang bagaikan bukit dan gunung yang menghalang. Jaminan agar aku bisa kembali. Aku mencintaimu, Dara. Dengan penuh kesadaran, aku mengucapkannya. Karena kau memiliki pribadi yang tangguh. Wanita yang sadar akan ketidakadilan dan mampu untuk melawan. Kau bisa menghentikan ketidakadilan ini dengan caramu sendiri. Kau tidak sendiri, karena penciptamu selalu melindungimu. Thank you.
manusia laknat. Thank you.
kewajiban. Kemana lagi ku dapat berjalan?